guys, welcome back. Aplikasinya yang ini DigiWatch, kita masuk saja. Oke, tampilan utama aplikasi ini seperti inilah. So, macam sekarang guys, setelah 4 bulan saya bermain, saya dah kumpulkan lagi 70,000 poin. Poin ini kita boleh keluarkan ke dalam PayPal di bahagian ni. So, saya boleh keluarkan sebanyak 5 USD dollar yang kita kena tukarkan dengan 50,000 poin. So, kalau kita lihat di bahagian view redemption, yang saya redeem paling last sebelum ni pada tanggal 11 Oktober, saya nak tunjukkan bukti pembayaran yang terbaru guys, pada tanggal 12 Januari lah video ini dibuat. So, kita pilih 5 USD dollar di bahagian ni, masukkan email PayPal korang di bahagian ni, korang klik sahaja redeem. Lepas tu korang klik yes, nanti otomatik dia akan proses lah duit korang tersebut. Dan otomatik dia akan muncul macam ni. Pada tanggal 12 Januari saya keluarkan duit ni jam 1.55 pagi macam tu. So korang perlu tunggu duit ni diproses dalam masa 3 hari bekerja. Dan korang perlu tahu hari Sabtu, hari Ahad dan hari cuti public holiday korang tak akan dapatkan duit tersebut. So korang kena tunggu hari Isnin hingga Jumaat macam begitu. So saya akan sambung video ni kejap lagi. Duit sebanyak 5 USD dollar guys saya sudah dapatkan pada tanggal 11 Januari 2024, yang saya keluarkan daripada aplikasi DigiWords. So saya keluarkan 5 USD, saya cuma dapatkan 4.85 USD dollar disebabkan 3% daripada 5 USD dollar yang saya keluarkan di awal video tadi mereka sudah tolak siap-siap. Jadi total yang korang akan dapatkan dia akan tunjukkan di bahagian ni lah. So itu saja yang saya dapatkan setakat ini. So terbuktilah aplikasi ini masih membayar untuk setakat ini. So itu saja video kali ini guys. Kalau korang berminat nak bermain di dalam aplikasi ini, korang boleh cuba disebabkan aplikasi ini 100% legit. Assalamualaikum and peace.